Mari kita mendengarkan acara bersama dari Pusat Lingkungan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk persiapan tim kami sudah kami persiapkan. Kami membuat apa-apa semuanya ini berusaha untuk berusaha. Kita akan menyuguhkan ada permainan cantik, sportif, dan tetap kita jujur fair dari pertandingan besok. Kita akan bermain all out besok untuk meraih poin penuh. Ya, kita di posisi bawah ini bisa beranjak naik. Amin. Saya kira saya tahu sendiri bahwa Erwan yang kemarin itu PSI yang Jogja, saya kira nggak ada perbedaan. Tinggal kita antisipasi untuk motivasi mereka di saat kalau sesi latihan hari ini apa fokusnya? Oh, saya kira cuma kebugaran aja, kita jaga kondisi untuk kebugaran aja karena kita setelah pertandingan kemarin kan sisi kita cuma 4 hari untuk recovery. Jadi ya kita kebugaran aja. Oke. Yuk, kalau salah tuh tujuannya lah kan. Sama bosnya. Yakin tuh sini kan. Yuk, nanti sampai aja. Kau tahu mungkin karena umurnya masih 21, mukanya masih culun. Yakin dong. Culun-culun tapi nanti membunuh dia di kota. Iya. Jadi besok juga, langsung aja guys. Kedatangan beberapa pesawat-pesawat berbang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua ya, dan selamat sore. Untuk pertandingan besok, saya hanya mempersiapkan ini selama 2 hari, kemarin dan hari ini. Tapi saya lebih banyak diskusi sama staf pelatih saya, terutama juga Mas Erwan, ya, karakter main passion itu di mana. Karena ya, hal-hal yang baik macam tahun lalu itu ya, yang bisa bagus dalam hal prestasi, ya pasti kita contoh juga. Kemarin kan PSM prestasi yang bagus dari minus 9 bisa naik, ya menang-menangan aja. Kenapa hal yang baik itu mampu kita ambil, dan taktiknya kita sedikit curi gitu. Nah, berhubung beliau ada di dalam ya, kita libatkan lah untuk bagaimana itu juga memperakarsai di minus supaya lebih bagus untuk pertandingan besok. Kemudian, saya juga ada diskusi sama beberapa pemain senior dan menganalisa pertandingan-pertandingan PSM sebelumnya, terutama pada saat melawan Madura kemarin. Lawan Surut saya nggak menonton, hanya lawan Madura. Nah, pada saat lawan Madura ternyata tim kita main bagus, pas, ya kan, berani menguasai bola. Nah, yang bagus lawan Madura itu akan saya pertahankan. Kekurangannya seperti menciptakan gol ya, seperti finishing atau apa, itu akan kita perbaiki. Kemudian kekurangan kita lawan Surut itu akan kita tutup. Mudah-mudahan pertandingan besok pemain-pemain bisa menerjemahkan keinginan kita semua staf pelatih dan mereka bisa mengimplementasikan atau mengintegrasikan dengan poin penuh di pertandingan besok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pribadi siap menampilkan permainan terbaik saya, apalagi sini saya dikasih kesempatan lagi dengan prinsip-prinsip. Harapannya untuk saya pribadi dan teman-teman, kita pikir dulu pertandingan besok. Semoga ada bonus atau rezeki dari yang di atas, kita dapat curi poin. Alhamdulillah kalau bisa dapat 3, kita sangat bersyukur. Dan harapannya untuk supporter juga all out untuk dukung kita, agar itu juga menambah semangat bagi kami semua. Itu aja, terima kasih. Kita lihat statistiknya. Dalam 2-3 pertandingan terakhir kan mereka akan menang. Pertama mereka kemarin Mitra, mainkan dan mereka bisa cetak gol ke tim sekelas Mitra Kukar. Itu bukan tim yang remeh ya, bukan
Tapi kita juga ini kan main di kandang kita. Nah, di kandang kita. Kita harus menyiapkan juga strategi bagaimana bersaing. Motivasi Tuban juga kuat karena mereka suka, mereka walaupun mereka sekarang masih di zona degradasi, tapi mereka masih ada sisa 3 pertandingan. Dan kita ketahui sisa 3 pertandingan mereka adalah 3 pertandingan away, tidak ada lagi home. Nah, tentu motivasi mereka akan berlipat karena untuk mereka stay di Liga 2 ini mereka harus berjuang mati-matian di pertandingan away. Nah, mungkin salah satunya motivasi yang berlipat mungkin besok. Nah, kita juga di sini sebagai tim yang mesti duduk di papan tengah yang punya harapan untuk empat besar dan bisa juga turun, kita harus mewaspadai motivasi dari Tuban. Dan kita sudah menganalisa, secara pribadi sudah menganalisa permainan Tuban, bagaimana kekuatan dari pemain mereka. Mudah-mudahan taktik yang saya terapkan nanti untuk pemain Tuban bisa diterjemahkan oleh pemain. Itu saja. Kita punya sistem. Kemarin juga positif juga dari Coach Aji. Coach Aji bilang Yoga itu sebenarnya bagus di sebenarnya. Ya walaupun Coach Aji keluar, tapi dia punya tanggung jawab, dia banyak memberi informasi tentang saya, terutama salah satu gambaran Yoga. Cuma ini karena masih muda mungkin apa? Ya dari masukan Coach Aji kan positif, dari staff lain juga positif. Nah, kenapa hal-hal yang positif ini nggak mau? Apalagi dari beberapa pertandingan seperti Saldi, ya bukan mereka nggak bagus, tapi performance lagi menurun. Ya kan? Kenapa nggak mau kita gunakan pemain yang segar? Apalagi setahu saya dia kan tahun lalu pemain inti dan punya peran untuk membuat tim ini naik. Jadi kenapa? Ya bukan masalah putra daerah. Kalau putra daerah pasti fanatismenya lebih tinggi, ya kan? Nah, hal-hal yang positif ini lah kita kombinasikan supaya dia bisa memberi kontribusi besar untuk bagaimana kita bisa menangani pertandingan. Pasti itu Kristen Mundialis aku mau. Julius Bate di cedera, Agung Mulia di cedera hamstring. Harga juga acara itu, terus saya pun Indra juga kondisi yang masih keraguan, karena dia kan kemarin masih cedera, termasuk juga Nugroho karena baru baik sakit juga, ada dengan pemain-pemain yang ya, tapi saya sebagai pelatih yang selalu optimis dengan materi yang ada, saya yakin mereka akan berjuang keras, dan kita tetap pemain kita nanti besok main cuma 11 orang, pemain kita pasti ada 12. Diam aja deh dong.